Balas terusnya, biarlah jasad kami bersemadi di Malaysia. Demikian luahan hati warga Rohingya yang serik untuk pulang ke tanah air mereka. Ikuti kemelut melanda sebuah keluarga Rohingya yang menjadi pelarian hampir 3 dekad di negara ini. Kita ikuti laporan yang disediakan sempena sambutan Hari Pelarian Sedunia. Mengakui rindu akan tanah air, Muhammad Ishak Ali trauma mengenangkan peristiwa lama. Manakan tidak, etnik Rohingya di Myanmar dianiaya tanpa perikemanusiaan. Nyawa mereka tiada nilai. Sudah bakar, budak-budak sudah keluarkan. Ambil tangkap ini, buang lagi sana dalam api. Dalam buang lagi talan api itu yang budak-budak itu gede. Yang budak-budak kurang habis kurang. Lagi busa-busa masuk yang macam. Tentera ke apa ke? Tentara campurkan tentara dengan itu yang budi yang kampung punya. Hasil perkahwinan bersama isteri dikurniakan 2 orang anak. Meskipun menghela nafas lega tinggal di Malaysia, namun hidup tidak semudah disangka. Hanya bergantung kepada kad yang dikeluarkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi orang pelarian UNHCR, mereka sukar diterima untuk bekerja kerana tidak mempunyai dokumen. Malah anaknya juga tidak berpeluang untuk bersekolah. Yang dukung-dukung ayat-ayat, kita jual kampung-kampung, kita hidup. Boleh hidup lagi. Sari-sari kita duit sikit-sikit, kumpulkan duit sikit-sikit. Itu orang mau meniaga kita. Terus kita tak ada, kita tak dapat kerja. Kami susah nak cari rezeki kami nak makan. Kat sini pun. Sebab kadang-kadang polis pun tahan kita, tanya macam-macam. Itulah kami susah sangat. Sebab kami harap pihak Indonesia panggil sekali lagi. Hantar kami luar negeri pun okey. Tapi luar negeri lain okeylah. Tapi Myanmar kita memang tak nak lah. Kami dah tahu lah. Sampai sekarang pun ada kat sana. Ada gaduh, ada tentera sana banyak lah. Takutlah kami. Sebab kami nampak ada budak kecil-kecil pun dah mati dah. Sampai bunuh-bunuh. Kami takut sangat nak balik sana. Dengan apa yang Allah dah bagi, saya tetap kerjalah. Kalau keluar gaji pun, mak saya pun selalu sakit dia. Tak sanggup saya tengok. Bapak saya pun dah tua. Apa yang dia dah buat untuk kita dah banyak dah. Tapi tak nak saya usahakan bapak saya lagi. Saya nak ingin berdikari lah. Apa cita-cita awak sebagai apa? Saya nak jadi doktor. Kalau boleh, saya nak jadi doktor lah. Kalau saya dapat sekolah, saya memang nak capai cita-cita saya. Tiada apa yang lebih utama iaitu pengiktirafan sebagai warga negara yang sah serta tempat berlindung. Harapan mereka hanya satu, agar episod pendasan ini berakhir dan mereka dapat hidup dengan aman dan damai. Nabiha Hamid melaporkan untuk Esro Awani.